Ratusan warga antri di Puskesmas Jabon di Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk mendapatkan giliran vaksinasi COVID-19. Sebagian besar warga mengenakan masker, namun banyaknya peserta yang antri membuat mereka saling berdesakan dan tidak menjaga jarak. Warga yang antri untuk mendapatkan vaksinasi ini justru melanggar protokol kesehatan yang berpotensi menjadi pemicu penyebaran COVID-19. Petugas telah berulang kali meminta warga untuk tertib antri dan menjaga jarak, namun diabaikan. Antrian terjadi karena warga tidak mematuhi jadwal antrian yang sudah diberikan. Kan mulai ada yang mulai pagi itu sudah ada yang ngantri. Padahal kita kan sebelumnya sudah menyebarkan untuk yang hari ini. Jadi kita kerjasama dengan Polsek dan Polamil untuk pengamanan. Dalam satu hari, Puskesmas Jabon memberikan vaksinasi terhadap 200 orang. Pihak Puskesmas juga telah meminta aparat kepolisian dan Satpol PP untuk dapat menertibkan penyelenggaraan vaksinasi massal ini.